Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'ala man nafa'ahu wa fi darain amin. Walau waqafa ala sunaini mu'ayyanaini summa kufara'i famata ahaduhuma fanasibuhu yusrafu lil'akhari li'annahu syarata fil intiqali ila al-fukara'i inkira'adahuma walam yujad. Walau waqafa, jikalau mewaqafkan iya seseorang alas naini kepada dua orang makuf alaih mu'ayyan naini yang ditentukan dua orang makuf alaihnya sumber fuqara kemudian kepada fuqara. Jadi pertama dia wakafkan kepada dua orang, umpama Zaid sama Umar umpama, gitu ya. Kemudian dia wakafin nanti yang setelah itu kepada fuqara. Kalau sudah mati umpama itu mereka berdua dilimpahkan kepada fuqara. Famata ahaduhuma, lalu mati oleh satu dari keduanya, ya. Si Umar atau si Zaid. Panasibuhu, maka bagiannya yusrafu, dibagikan lil akhari, kepada yang lain, ya. Yang mati Zaid berarti diberikan kepada Umar. Umar meninggal umpama atau Umar meninggal, dibagikan kepada Zaid. Kenapa? Li'annahu syarata fil intiqali ilal fuqara'i inkiradahuma, karena bahwasannya ia seseorang itu yang mewakafkan telah mensyaratkan fil intiqali, pada berpindah, ya, pindah tuh wakaf dari berdua kepada fuqara, inkiradahuma, akan mati keduanya. Tapi nyatanya walam yujad, tidak diperdapati mati keduanya, cuma satu doang. Jadi dilimpahkan kepada salah satu daripada yang diwakafkan tadi, Umar atau Zaid umpama. Jadi kalau terjadi orang memberikan wakaf seperti ini kasusnya gitu ya. Tapi jarang orang memberikan wakaf. Biasanya kita wakaf di wakaf musala, wakaf pesantren. Biasanya wakaf orang itu sangat jarang. Walau in qorodo, dan jikalau in qorodo, musnah, mati. Al-mawkufu alaih, mawkuf alaihnya al-mu'ayyanu, yang ditentukan itu. Fi munqati'in akhra, pada yang terputus yang akhir. Karena nanti ada waqaf itu munqati'il akhir, munqati'il awal, munqati'il mutawassit, tengah, wasat. Ini munqati akhir, jadi akhirnya yang putus. Qala waqaftu ala auladi wa lam yazkur ahadan ba'du, seperti bahwa dia berkata waqaftu ala auladi, aku waqafkan atas anak-anakku. Wa lam yazkur ahadan ba'du, dan dia tidak menyebutkan satu orang pun setelahnya. Jadi anakku, jadi enggak sebut setelahnya itu siapa. Namanya munqati akhir, ai ala zaidin summa nasib,
Artinya dia enggak sebutkan atas Zaid, kemudian keturunan Zaid, enggak sebutin keturunannya. Wana uhima, dan seumpama keduanya. Memanglah ya Bu, daripada sesuatu yang tidak sempurna, tidak ya ya Bu, tidak senantiasa. Wana uhima dan seumpama keduanya, memanglah ya Bu. Ya, wana uhima dan seumpama keduanya. Ya. Anak-anaknya umpama ini. Ya. Kemudian ya. 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 Warna uhima dan semua keduanya memang lain itu daripada sesuatu yang enggak senantiasa. Ya. Enggak putus. Nah, bagaimana kalau begini? Umpama seribu al-fakirul aqrabu. Kepada siapa kalau begini berarti? Karena enggak disebutin tadi. Saya wakafkan kepada si Zaid, lalu nanti kepada anak-anaknya, lalu kepada cucunya. Terus enggak disebutin itunya. Maka kalau begini bagaimana kalau enggak disebutin itu? Munqati akhir. Umpama seribu al-fakirul aqrabu. Maka mengalokasikannya kepada orang yang fakir yang lebih dekat. Rahiman la irsan. Nah, dari segi rahim, ya, tidak warisan. Ya. Jadi umpama apa? Jadi di sini yang lebih dekat daripada arah lain, bukan dari arah waris. Jadi maksudnya dengan dekat derajat, dekat rahimnya, bukan dekat warisan dan asal bukan. Maka didahulukan tuh, ya apa umpama? Cucu perempuan atas ya anak paman. Dahulukan cucu perempuan atas anak paman, umpama begitu. Tapi yang begini jarang. Saya belum pernah ketemuin orang beri wakaf ini. Kebanyakan orang wakaf kepada pesantren, kepada masjid, bikin musala. Wakaf kepada orang sangat jarang. Ilal wakifi, kepada pemberi wakaf. Jadi lebih dekat kepada pemberi wakaf. Ya mengkiral jahil pada hari ya punahnya mereka, matinya mereka, musnahnya mereka, putusnya mereka, sama itu. Mawkub alainya kepada binti seperti yang lebih dekat ini, cucu dari anak perempuan ibnu binti. Wa in kana hunaka banu akhin masalah, sekalipun di sana ada anak saudara umpamanya. Anak saudara, ponakan berarti anak saudara ya. Sekalipun ada ponakan, maka yang didahulukan adalah cucu. Sekalipun cucu dan cucu anak perempuan sekalipun. Ya, jadi dari segi rahim, ini anak perempuan. Anak perempuan dari anak cucu perempuan. Ini kan rahim nih. Bukan irs, bukan asobah. Kalau asobah, kalau waris, maka lebih dekat, yang lebih nyamuk adalah anak saudara. Anak saudara.
tapi yang didahulukan adalah anak perempuan dari segi rahimnya, ini kerahiman. Sekalipun ada di sana anak saudara, umpama gitu. Anak saudara berarti keponakan. Itu keponakan kalau ada bapak saudaranya yang gak dapat warisannya. Lianna sadaqata alal aqribi afdal, karena bahwa sedekah atas kepada kerabat lebih afdal. Wa afdal minhu asadaqatu ala aqrabihim fa aqrabihim. Dan yang lebih afdal darinya adalah sedekah kepada paling dekat mereka, paling fakir mereka. Wa min sama yajibu an yukhassa bihi fuqara'uhum fa'ilam yukrab arbabul waqfi aw uliba walam yakun lahu al-gharibu fuqara. Wa min sama, dan dari alasan di sana yajibu, wajiblah ayu khassa, bahwa dikhususkan bihi dengannya fuqara uhum, akan yang fakir yang dalam kalangan mereka. Ini yang paling afdol, didahulukan yang paling fakir di antara kalangan saudaranya yang paling fakir. Jadi kan lemah tuh kalau dari anak perempuan, kan cucu laki-laki dari anak perempuan itu kan agak lemah. Nah, itu didahulukan. Kalau dalam pemasalah waris, cucu perempuan, ya, cucu perempuan dari anak, cucu perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan. Itu udah jauh banget gitu ya. Biasanya begini, biasanya fuqara yang agak jauh. Patut dikasihani, dirahimi. Tapi enggak dikasihani juga yang lain. Fa in lam yu'raf arbabul waqfi, maka jika tidak diketahui yang mempunyai waqf, fa urib wa tidak diketahui walam yakun lahu aqrib fuqara. Dan tidak ada baginya kerabat-kerabat yang fakir, yang susah. Bal kanu aghnia, bahkan kaya-kaya mereka. Kepada siapa kalau begini? Wahum man harumat alaihi zakatu sarafa al-imam, sarafa al-imam bimasa'il muslimin. Dan mereka itu orang yang haram atasnya zakat. Kaya ini orang yang haram memberikan zakat kepadanya. Maka yang imam memberikan zakat kepadanya pada maslahat kaum muslimin. Jadi kalau enggak diketahui yang mempunyai wakaf, atau diketahui namun tidak ada kerabat-kerabat yang fakir, bahkan mereka itu kaya-kaya, kaya-kaya yang mereka haram untuk diberikan zakat, maka imam mengalokasikan dia wakaf itu kepadanya atas nama fi masalahil muslimin, kemaslahatan kaum muslimin. Qala jam'un yusraqu ila al-fuqara'i wal masakin ay bi baladil mawqum. Berkata satu jamaah ulama, diberikan, dialokasikan kepada fuqara dan masakin, artinya di negeri yang diwakafkan itu. Tapi yang seperti ini sangat jarang sekali, saya seumur hidup belum pernah orang mewakafkan modal ini. Kebanyakan orang wakaf buat masjid, buat pesantren. Saya pun dulu masih lagi ngaji, suka bertanya-tanya, emang ada wakaf yang ini? Ternyata ada, tapi kita belum pernah melihat prakteknya. Wallahu a'lam.